TV KPM. Hai adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Sebelum kita teruskan, saya kenalkan diri, saya Puan Diana, kaunselor daripada bahagian psikologi kaunseling Kementerian Pendidikan Malaysia. Okey, adik-adik semua boleh panggil saya Kak D. Okey. So, untuk hari ini Kak D ingin kongsikan dengan adik-adik tentang kesungguhan menggapai impian. Okey. Okey, Kak D nak tanya adik-adik. Siapa kat sini yang tak nak berjaya? Okey. Kak D percaya semua adik-adik inginkan kejayaan. Tak ada seorang pun inginkan kegagalan. Tapi, bagaimana nak capai kejayaan tersebut? Okey, itulah yang Kak D ingin kongsikan dengan adik-adik pada hari ini. Kesungguhan adalah kerajinan, ketekunan. Bagaimana adik-adik berusaha untuk mencapai kesungguhan tersebut. Kesungguhan juga perlulah disusuli dengan usaha. Okey, sekiranya ada kesungguhan daripada adik-adik tetapi tidak ada usaha, so itu tidak memberi satu kesungguhan untuk adik-adik. Okey, bila adik-adik dah ada kesungguhan, dah disusuli dengan usaha itu sendiri, maka mudah untuk adik mencapai kesungguhan itu, mencapai impian yang adik-adik inginkan. Okey, Kak D bagi contohlah. Okey, kalau adik-adik sendiri inginkan kejayaan dalam mencapai skor A dalam mata pelajaran tertentu. Okey, sebagai contoh mata pelajaran matematik lah. Adik-adik ingin dapat keputusan skor A dalam mata pelajaran matematik. So, apa yang perlu adik-adik buat? Adik-adik ada impian, ada kesungguhan nak dapat A. Tapi apa yang perlu adik-adik buat? Yang pertama, perlulah ada latih tubi. Kena faham apa yang diajar oleh cikgu. Kalau tak faham, boleh tanya. Okay? Kena sentiasa rajin. Jadi, bila ada kesungguhan, ada usaha sebegitu, ada kerajinan, ketekunan daripada adik-adik sendiri, maka mudahlah untuk capai kesungguhan tersebut. Bila bersungguh, maka impian yang adik-adik inginkan juga akan tercapai. Apabila adanya kesungguhan itu, adakah lebih mudah untuk capai target ataupun impian yang adik-adik inginkan? Jawapannya, tentulah mudah. Lebih mudah untuk adik capai apa yang adik-adik impikan. Kerana apa? Kerana adik-adik tidak perlu stres. Sebab adik-adik tidak dipaksa. Kesungguhan itu datangnya daripada diri adik-adik sendiri. Okey, adik-adik mula plan bagaimana nak urus masa, bagaimana nak urus diri adik-adik untuk belajar. Okey, jadi adik-adik lebih seronok untuk melakukan proses pembelajaran itu. Apabila seronok, maka adik-adik secara tak langsung, adik-adik akan lebih mudah menggalakkan diri adik-adik, menekan ataupun membantu diri adik-adik untuk mencapai impian tersebut. Okey, Kak D bagi contohlah. Kalau adik-adik ada, kadang-kadang adik-adik ni ada target masing-masing. Okey, kalau di sekolah pun kita ada exam ataupun ujian dari semasa ke semasa. Okey, waktu itu mungkin adik-adik ada target tersendiri. Okey, sebagai contoh, ujian pertama mungkin mata pelajaran bahasa Inggeris targetnya adalah untuk ujian pertama ingin dapat markah 80 contoh. Untuk ujian kedua mungkin nak, bukan mungkinlah, mesti target tu akan meningkat menjadi 85%. Jadi bagaimana nak capai target tersebut adalah melalui apa? Melalui perancangan. Okey, yang pertama adalah perancangan. Perancangan bagaimana? Adik-adik sendiri yang merancang. Okey, Kak D lebih setuju sekiranya perancangan itu datangnya daripada adik-adik sendiri. Kerana apa? Kerana adik-adik sendiri yang akan mengikut perancangan tersebut dengan rela hati adik-adik sendirilah, maknanya kemampuan adik-adik sendiri.
So mungkin dalam perancangan tersebut ada pembentukan jadual, okay, sebagai contoh. Jadi apabila ada jadual, itulah panduan adik-adik untuk melakukan proses pembelajaran adik-adik untuk mencapai impian tersebut. Okay. Yang seterusnya, selepas perancangan, perlulah ada pelaksanaan. Okay. Sekiranya adik-adik hanya merancang tetapi adik-adik tidak melaksanakan, jadi itu adalah tidak memberi satu makna, tidak memberi apa-apa makna kepada adik-adik. Kerana apa yang kita rancang perlu adik-adik laksanakan supaya tidak sia-sia perancangan yang adik-adik laksanakan buat itu. Okay? Jadi sebagai contoh tadi adalah buat jadual. Okay? Kalau kita tengok, kita ambil contohlah jadual waktu hujung minggu. Okay, hujung minggu ni macam-macam dugaan. Hai, Kak Gi tahu macam-macam. Kadang-kadang parents ajak keluar dengan TV-nya, dengan rancangan yang menarik nak menarik kan. Jadi bagaimana adik-adik nak mengatasi benda-benda itu? Jadi dengan jadual, memberi satu panduan kepada adik-adik. Okay? Bila dah ada jadual, contohnya okey, bangun pagi, contoh hari Sabtu lah, bangun pagi, okey, sarapan. Okay, selepas solat subuh kita sarapan. Okay, selepas sarapan, adik-adik target untuk mulakan ulang kaji pelajaran bahasa Melayu, buat karangan lah contoh. Okay, buat karangan dalam lebih kurang masa selama 1.5 to 2 hours. Okay, jadi adik ikut jadual tersebut. Bila rancang, laksanakan. Okay, so bila dah laksanakan, adik-adik baru boleh tengok dia punya penilaian. Okey, bagaimana adik nak menilai? Jadi penilaian itulah yang merujuk kepada skor adik, bukan skor, apa target adik-adik tadi. Maknanya dapat tak ujian satu tadi 80%? Dapat tak ujian yang kedua itu 85%? Ada tak peningkatan? Di situ. Jadi apabila ada progress ataupun ada kenaikan di situ, maka itulah yang dikatakan mudah mencapai target apabila adanya kesungguhan daripada adik-adik. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Setiap kejayaan pasti ada halangan ataupun kekangan. Tetapi, halangan ataupun kekangan itulah sebenarnya yang memberi satu semangat, satu pengalaman yang sangat bermakna untuk adik memperbaiki diri dari semasa ke semasa. Okey, ada 5T halangan yang biasa adik-adik akan hadapi. Yang pertama, tak bersedia. Kerana apa tak bersedia? Kerana adik-adik tidak merelakan diri adik-adik untuk menggapai impian tersebut. Adik-adik tak seronok untuk belajar. Adik-adik tak tahu macam mana nak plan, nak rancang untuk mencapai impian tersebut. Adik-adik tidak bersemangat, tidak minat untuk mencapai impian itu. Pergi sekolah pun rasa kosong, di rumah pun tak tahu hala tuju. Itu sebenarnya halangan untuk adik-adik. Yang kedua, tidak semangat. Adik-adik rasa tak seronok untuk belajar mata pelajarannya, adik-adik tak suka, maka adik-adik tidak seronok untuk masuk ke kelas tersebut. Adik-adik tak seronok, tak semangat untuk pergi ke kelas ataupun ke sekolah. Jadi halangan-halangan itu menyebabkan adik menyekat minda ataupun dah blok dalam fikiran adik apabila adik-adik tak suka mata pelajaran tu, tak bersemangat, maka apa ilmu yang cikgu ajar sukar nak masuk. Itu juga adalah halangan. Jadi, seterusnya, terpengaruh. Kan dia percaya banyak sangat pengaruh dari media cetak ataupun media elektronik, dari dengan Facebook, Instagramnya, TikToknya, gamesnya, kan? Benda-benda itu sebenarnya memberi satu sebesalah untuk adik-adik pilih sama ada nak buat homework ataupun nak main game. Nanti dululah, nak main game dulu. Barulah buat homework. Jadi bila keadaan macam tu, terus tak siap homework. Jadi itu sebenarnya halangan juga untuk adik-adik untuk menggapai impian. Seterusnya, tersepit. Kadang-kadang adik-adik ni tersepit antara keinginan ibu bapa.
bapa dengan kehendak diri adik-adik sendiri. Ibu bapa nak adik-adik skor semua A dalam mata pelajaran. Sedangkan kemampuan ataupun kehendak adik, adik rasa itu je kemampuan yang adik boleh buat. Tapi bila keadaan ini berlaku, timbullah rasa tertekan, rasa stres. Adik-adik menyebabkan adik-adik sukar untuk menggapai impian yang adik-adik impikan. Seterusnya, tidak yakin. Kalau tengok kat sini, biasanya di dalam kelas lah, bila cikgu-cikgu tanya soalan, adik-adik malunya, ada jawapan dalam diri tapi kau jawab salah, nanti kena marah, nanti orang ejek. Tak ada keyakinan untuk memberi jawapan, itu menyebabkan adik-adik rasa tidak boleh ke hadapan. Adik-adik rasa kawan-kawan lebih hebat daripada adik-adik. Sebenarnya itu perasaan adik-adik sendiri. Dan last sekali adalah takut. Perkataan takut ini adalah sebenarnya sangat memberi impak kepada adik-adik. Kerana apa? Kerana adik-adik dah ada impian yang sangat tinggi untuk adik-adik menggapai impian, mendapatkan skor A yang cemerlang dalam mata pelajaran. Tiba-tiba adik rasa bahawa, mampu ke aku ni untuk gapai impian? Takutnya sekarang tak capai, orang gelakkan. Nanti kalau tak gapai, rasa macam kecewa, rasa tak seronok dan sebagainya. Jadi benda-benda ini sebenarnya halangan kepada adik-adik yang perlu adik-adik tempuhi sebelum menggapai impian. Baiklah adik-adik, bagaimana pula nak capai kesungguhan tersebut? Dan bagaimana nak atasi halangan-halangan yang Kak Di jelaskan tadi? Okey, jadi ada 3 R dekat sini yang Kak Di ingin jelaskan atau kongsikan dengan adik-adik. Yang pertama apa? Rela. Okey, relakan diri. Sekiranya adik-adik tak relakan diri, paksa diri, maka perkara ini sukar terjadi. Sukar untuk menggapai impian yang adik-adik impikan. Tetapi sekiranya adik-adik relakan diri, okey, adik-adik cari keseronokan yang ada semasa adik melalui proses pembelajaran tu. Okey, sebagai contohlah, kalau di sekolah dulu, kita mesti ada kan subjek-subjek mata pelajaran yang adik-adik tidak berapa suka. Jadi di situ bagaimana untuk adik relakan diri untuk menyukai subjek tersebut? Okey, sebagai contoh, subjek apa? Subjek bahasa Inggeris lah adik-adik tidak suka ataupun kurang suka. Okey, jadi adik-adik cari apa keseronokan mata pelajaran bahasa Inggeris tersebut. Ada banyak buku-buku yang kita boleh baca dalam bentuk komik. Kalau Kak Di tengok buku-buku sekarang, dulu buku teks tidak semeriah atau pelbagai macam sekarang. Jadi cari keseronokan tu. Mungkin nak belajar cara pembelajaran tu melalui Pertamina, jadi ataupun cakap bahasa Inggeris dengan rakan-rakan, jadi cari keseronokan itu. Jadi bila kita relakan diri, adik-adik relakan diri, secara automatik adik-adik tidak perlu dipaksa lagi lah. Adik-adik akan tahu bagaimana nak bawa diri adik-adik untuk belajar, untuk menyukai suatu mata pelajaran tersebut. Okey. Yang kedua, apa dia? Yang kedua adalah rajin. Okey. Bila sebut pasal rajin ni, cakap memang mudah. Kak Di cakap senang rajin. Tapi bagaimana nak kekalkan momentum kerajinan itu? Semuanya datang daripada adik-adik. Jadi kerajinan itulah yang sebenarnya melalui apa? Melalui jadual yang adik-adik buat tadi, melalui disiplin yang ada dalam diri adik-adik tadi. Okey. Sebagai contoh, kalau hujung minggu, kalau rasa jadual itu sepatutnya perlu adik-adik bangun, mulakan ulang kaji pukul 9, maka bangunlah lebih awal. Jangan nanti bangun pukul 10, maka dah lari jadual tersebut. Jadi apabila dah lari jadual tersebut, maka dia dah tak selarilah dengan perancangan yang adik-adik buat. Selain daripada jadual tadi, apa lagi? Inilah dari segi latih tubinya, dari segi adik-adik plan untuk perancangan untuk diri adik-adik. Mungkin parent ataupun ibu bapa hantar adik-adik pergi tuition. So, adik-adik perlu arrange ataupun boleh urus masa adik-adik, waktu di sekolah macam mana, waktu santai di rumah macam mana, dan waktu tuition macam mana.
Okey. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah responsibility. Ini sangat besar bila sebut pasal sebut tentang tanggungjawab. Tanggungjawab inilah yang perlu adik-adik penuhi. Maksudnya dekat sini, apa yang adik-adik buat, adik-adik perlu bertanggungjawab ke atas perkara tersebut. Okey? Apabila adik-adik bertanggungjawab, maka apa yang adik-adik plan, adik-adik rancangkan akan terlaksana. Sebagai contoh, adik-adik rancang untuk belajar mendapat markah yang skor A lah dalam mata pelajaran bahasa Inggeris tadi. Okey, Kak Adi ni asyik bagi contoh bahasa Inggeris ya. Okey, itu sebagai contoh saja ya adik-adik ya. Okey. So bila nak dapat markah A dekat situ, tanggungjawabnya apa? Ikutlah perancangan. Maknanya sentiasa rajin untuk baca buku bahasa Inggeris, untuk fahamkan, belajar berkomunikasi dalam bahasa Inggeris untuk meningkatkan lagi lah kefahaman itu. Okey, buat latih tubi, soalan-soalan lepas tu, macam mana kita nak buat soalan lepas tu supaya lebih adik-adik lebih mahir dan sebagainya. Jadi bila adik-adik pegang 3R ni tadi, maka secara tak langsung mudah untuk adik-adik capai target menggapai impian tadi. Okey? Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kak Adi nak tanya adik-adik, pernah tak dengar pepatah mengatakan gagal sekali bukan bererti gagal selamanya? Okey, sebenarnya pepatah itu dah memperjelaskan segala-galanya. Maknanya, mungkin adik-adik dah usaha, ada kesungguhan tetapi akhirnya berlaku juga kegagalan. Okey, tapi sebenarnya itu bukanlah kegagalan, tetapi itu adalah proses pembelajaran adik-adik. Kerana kegagalan itulah yang sebenarnya mematangkan diri adik-adik, memberi satu pengalaman untuk adik-adik memperbaiki diri dari semasa ke semasa. Okey, kalau kita tengok baby sekalipun, bagaimana dia terus berdiri, berjalan melalui perkembangan, menerap, merangkak, barulah dia boleh berjalan dan berlari. Begitu juga dengan adik-adik. Perlu ada proses. Bila sebut pasal proses, dia mengambil masa, jangka masa yang tertentu. Okey, jadi tak semua apa yang berlaku itu akan memberi satu kejayaan dan mungkin akan disusuli dengan kegagalan dahulu dan kemudian barulah akan adanya kejayaan dia akan datang. Okey, untuk macam mana nak buat? Okey, sebagai contohlah untuk subjek sejarah, adik-adik rasa adik-adik dah buat yang termampu. Selama ni tak minat dengan sejarah, tiba-tiba adik-adik cuba untuk minat untuk belajar sejarah itu. Jadi adik-adik pun buatlah nota kita minda, kemudian adik-adik mula tengok cerita-cerita sejarah untuk nak memupuk minat ni. Jadi dan akhirnya berlaku juga kegagalan. Tapi sebenarnya itu bukan kegagalan. Adik-adik cek semula apa, macam mana, bagaimana proses pembelajaran itu, bagaimana adik-adik urus masa untuk belajar subjek sejarah itu. Adakah cukup cara latih tubinya, soalan-soalan lepas ni ada tak jawab? Okey, bagaimana strategi yang digunakan? Check balik supaya adik-adik boleh tahu kelemahan yang adik-adik buat untuk memperbaiki. Jadi, bila dah perbaiki, buat balik. Laksanakan balik strategi tersebut dan kemudian tengok hasilnya. Okey, begitu juga seterusnya. Okey, sebenarnya adik-adik bukan gagal. Jangan menganggap bahawa apa yang berlaku itu adalah kegagalan. Tetapi sebenarnya adalah semangat. Okey, adalah pengalaman yang mengajar adik-adik untuk lebih berjaya di masa akan datang. Supaya lepas ni, kalau adik-adik gagal, adik-adik lebih tabah, adik-adik lebih bersemangat lagi untuk menuju ke arah kejayaan tersebut. Okey adik-adik, untuk menggapai impian, pasti ada orang belakang yang membantu adik-adik untuk menggapai impian tersebut. Pastinya ibu bapa. Kerana ibu bapa lah orang yang terdekat dengan adik-adik. Betul? Jadi apakah peranan sebenarnya ibu bapa untuk membantu adik-adik menggapai impian? Yang pertama, keberkatan.
Okey, adik-adik cari keberkatan ibu bapa itu sendiri. Cari apa yang ibu bapa inginkan. Cari supaya ibu bapa mendoakan adik-adik. Dan ibu bapa juga perlulah sentiasa mendoakan. Keluarkan kata-kata yang baik-baik untuk anak-anak kita. Supaya adik-adik dapat mudah menggapai impian yang adik-adik impikan. Kerana doa ibu bapa itu sangat penting dan menjadi tiang utama untuk adik-adik menggapai impian tersebut. Yang kedua adalah memberi kata-kata semangat. Okey, ibu bapa ni adalah orang-orang yang selalu hari-hari jumpa dengan anak-anak ni. Jangan pula nanti anak-anak balik aja, mama, papa, adik dapat markah sejarah B. Jadi ibu bapa ni tanpa dengar apa-apa dah mula, ha B je, kenapa tak dapat A? Apa yang ni, itulah main dan sebagainya. Mulalah macam-macam. Ibu bapa ni biasalah kan, terkenal dengan bebelan dan sebagainya. Tapi sebenarnya ibu bapa buat begitu, dia nak benda yang terbaik untuk anak-anak. Tetapi sebenarnya ia telah memberi satu kesan emosi kepada anak-anak. Daripada anak-anak nak kongsi dengan ibu bapa, dia jadi bahawa dia takut, dia rasa jauh dengan ibu bapa kerana ibu bapa mudah sangat memberi tekanan kepada mereka. Jadi ibu bapa perlu ingat, naikkan semangat, beri kata-kata yang positif. Jangan bandingkan anak-anak ni dengan anak orang lain. Kerana setiap anak berbeza kemampuan dan keunikan masing-masing. Tidak sama. Yang pastinya cara ibu bapa itu sendiri memberi kepercayaan kepada anak-anak. Okey, yang ketiga, hubungan baik dengan guru. Okey, bila ada hubungan baik dengan guru, maka ibu bapa dari secara tak langsung akan tahu perkembangan anak-anak di sekolah. Kadang-kadang ibu bapa ni terlalu sibuk di rumah. Kak Adi faham. Kak Adi sendiri pun bekerja, ada family dan dalam masa yang sama sedang belajar kan. Jadi benda-benda itu, komitmen itu sebenarnya memberi satu kekangan untuk ibu bapa ni nak pantau anak-anak sama ada di sekolah, terutamanya di sekolah lah. Jadi apabila adanya hubungan baik dengan guru, maka secara tak langsung ibu bapa tahu perkembangan anak-anak, bagaimana perkembangan mata pelajarannya, bagaimana kedudukan akademiknya, dari segi sosialnya, bagaimana dengan di sekolah anak-anak kita. Sebenarnya apa yang Kak Adi kongsikan hanyalah sebahagian saja. Tetapi ianya sebenarnya perlu datang daripada diri adik-adik sendiri. Tepuk dada, tanya selera. Jadi apa-apa pun, adik-adiklah yang menentukan diri adik-adik sama ada untuk berjaya ataupun tidak. Kenapa? Kerana adik-adiklah pewaris sebenarnya untuk kejayaan, pembangunan ataupun kemodenan negara pada masa akan datang. Jadi, kami ucapkan semoga adik-adik lebih berjaya dan terus berjaya di masa akan datang.